salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum, jumpa lah menekan tombol subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni. Baik, seperti tajuk dalam thumbnail ni, okay, pada entry kali ni berkenaan dengan bantuan sebelum bulan puasa, sebelum bulan Ramadan. Ya, untuk pengetahuan, hari ni dah satu hari bulan Mac dan Ramadan pun tak lama lagi, ya, seminggu lebih je lagi. Dan apakah yang rakyat Malaysia akan terima sebelum hari raya, apa ni, bulan puasa? Memandangkan, ya, bulan puasa pun just around the corner, kata orang putih, dekat sangat dah, seminggu lebih je lagi. Dan ada beberapa bantuan yang kita harus tahu, ya, sebelum bermulanya bulan puasa, bulan Ramadan tersebut. Okey, yang pertama, yang dah pun mula dikreditkan, ya, yang telah pun boleh diterima pada hari ini, ya, bermula hari ini, 1 hari bulan Mac, tak lain dan tak bukan, ialah SARA. Ya, SARA bagi miskin dan miskin tegar dikasih sebanyak RM100 dan RM50 dah pun boleh ditebus, ya, masuk ke dalam MyCard anda. Itu yang pertama, yang terawal, ya, SARA. Okey, bila sebut tentang SARA ni, aku selit sikit, ya. SARA kategori baru, bukan miskin dan miskin tegar pula, masih lagi dalam proses semakan buat masa ni. Dan kita tunggu saja sepanjang bulan 3 ni, insyaAllah akan ada perubahan, ya, dari di bahagian section semakan tersebut. Okey, dan kita terus pergi kepada bantuan kewangan yang seterusnya pula. Untuk bantuan yang seterusnya, okey, buat masa ni mengikut data dan maklumat yang ada pada aku, ya, okey, daripada satu hari bulan hingga ke bulan puasa sekitar 10 Mac, okey, apa yang ada ialah selain daripada tadi aku sebut tentang SARA, okey, ada satu lagi yang memang akan diterima, ya, tak lain tak bukan ialah bantuan bulanan JKM. Ya, bantuan bulanan yang berbentuk bulanan lah daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada penerima yang layak ni. Ha, memang tak ada, tiada keraguan munasabah, ya, kerana pembayaran biasanya akan bermula 10 dan ke bawah. Ada yang menerima, ya, mengikut negeri dan daerah, ada yang menerima mula 6, 7 hingga ke 10. Ha, jadi 10 tu maksimum lah, ya, tempoh yang paling orang cakap lewat ianya akan mula dibayar. Jadi masih lagi dikira sebagai sebelum bulan puasa. Okey. Bila sebut tentang bantuan JKM ni, ada beberapa kategori yang akan menerimanya, ya. Ha, ambil maklum kat sini kategorinya, bukan semua orang dapat sebenarnya bantuan JKM ni, tapi ramai yang dapat, ya, kerana ramai yang di termasuk dalam kategori susah dan OKU dan sebagainya, ya. Okey, antara bantuan untuk JKM ni ialah bantuan kanak-kanak, masih ada lagi, ya. RM150 sehingga RM1,000 bagi setiap keluarga, ya. Ha, bergantunglah maksimum lah tu. Biasanya kurang daripada RM1,500 saja. Okey, dan selanjutnya bantuan anak pelihara BAP RM250 sebulan dan maksimum RM500 sebulan. Dan bantuan warga emas BWE RM500 ngam-ngam untuk warga emas yang layak. Okey, dan allowance pekerja kurang upaya, ya, sebanyak RM450. Dan bantuan am persekutuan sebanyak RM100 dan maksimum RM350 per keluarga. Dan selanjutnya bantuan OKU tidak berupaya bekerja sebanyak RM300. Dan akhir sekali, bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar sebanyak RM500. Itu ialah senarai-senarai bantuan dalam JKM. Baik, itu ialah antara bantuan-bantuan sebelum ataupun untuk untuk kita memulakan bulan puasa. Pendek katanya, dalam lingkungan 10 bulan lah, yang akan diterima. Okey, bagaimana dengan yang lain-lain? Terutama STR. Okay, STR belum lagi, bukan dalam tempoh yang aku sebut ni, dalam range ini sebelum bulan puasa, tidak. Ya. Ia akan selepas itu STR. Dan bagaimana dengan SARA kategori baru? Okey, semakan dari semasa ke semasa, tapi aku yakin dalam bulan ni perkara tersebut akan berubah, ya, dalam proses semakan tu akan menjadi keluar lulus ataupun tidak lulus, dan bukan dalam waktu yang terdekat ni. Okey, sekiranya ada aku akan maklumkan, tapi yang dimaklumkan memang bukan dalam tempoh yang sangat terdekat ni. Kita akan dapat tahu pembayaran untuk SARA itu bila, ya, bagi bukan miskin dan bukan miskin tegar dikasih. Okey, ringkas je info untuk kali ni. Semoga jelas, ya, sebelum bermulanya bulan puasa adalah sedikit bantuan yang tiba, terutama SARA miskin tegar dan miskin, ya, dalam dikasih anda menerimanya dah pun bermula dan bantuan bulanan JKM. Ramai juga yang menerima JKM ni sebenarnya, ya. Cuma yang bagi tidak menerima, mungkin anda tidak tahulah. Hakikatnya kalau kita tengok balik dengan data JKM, ramai, banyak yang menerimanya. Okey, semoga jelas dan bermanfaat. Kita nantikan info yang selanjutnya nanti. Bye-bye.